Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 25 April 2024. Hari ketiga persidangan DUN Sabah semalam menyaksikan kesemua kementerian selesai membuat penggulungan. Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya kemudiannya mengumumkan usul melahirkan rasa terima kasih kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah atas ucapan dasar kerajaan yang disampaikan Tun Dr. Johar Mahirudin pada Khamis lepas diluluskan selepas mendapat suara majoriti. Seramai 41 ahli DUN telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul tersebut. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapan penggulungan bagi Jabatan Ketua Menteri menegaskan isu keselamatan menjadi keutamaan dan komited memastikan keselamatan negeri dalam keadaan baik dan terkawal. Kerajaan negeri juga katanya berpuas hati dengan peranan Eskom sebagai peneraju dan koordinator operasi pasukan keselamatan di Pantai Timur Sabah. Agensi ini telah mengekang pencerobohan anasir asing ke wilayah ini, telah membantu mengangkat semula imej wilayah Sabah, terutamanya di kawasan Pantai Timur Sabah, sebagai selamat dan sejahtera untuk dikunjungi oleh pelabur atau pelancong asing. Bagi memastikan sempadan negeri tidak dibolosi pendatang asing tanpa izin, Dato' Haji Jib kata terdapat perancangan menambah pos kawalan pasukan gerakan UMNO PGA yang baharu di Sabah. Tahun ini, kerajaan akan membina 4 buah pos kawalan PGA iaitu di Kalabakan, Sandakan, Lahdatu dan Tawau. Mengakhiri ucapan penggulungannya, Datuk Haji Ji mengajak semua ahli DUN untuk mengenepikan apa juga perbezaan dan bersama-sama menyemarakkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Terdahulu dalam sesi soal jawab, Dewan dimaklumkan bahawa kerajaan negeri tidak meminggirkan pembangunan di kawasan yang diwakili pembangkang. Jelas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, peruntukan pembangunan tersebut disalurkan kepada pejabat daerah untuk dilaksanakan demi kepentingan rakyat di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, jika sekiranya ada keperluan-keperluan yang mungkin wakil-wakil rakyat pembangkang ingin memohon kepada kerajaan, kita tidak ada masalah untuk menerima dan juga mempertimbangkan. Yang penting ianya adalah untuk kepentingan rakyat kita. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika menjawab soalan tambahan ADUN Moyog, Dato' Daryl Leking. Tahun 2024 mampu memperlihat kesan pemulihan sektor pelancongan selepas pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu berkata ini terbukti pada 2 bulan pertama tahun ini, ketibaan pelancong ke Sabah adalah berjumlah 532,227 orang dengan anggaran perbelanjaan pelancong berjumlah RM1.22 bilion. Ketika menyampaikan penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sabah, Datuk Christina turut positif dengan saranan ADUN Elopura, Kelvin Chong Ket Kyun, untuk mengeluarkan Sabah dari Red Zone sekaligus meningkatkan kedatangan pelancong di Pantai Timur. Antara usaha yang akan dilaksanakan adalah mengadakan pertemuan dengan kedutaan negara-negara berkaitan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan terus memberikan tumpuan kepada pengeluaran makanan untuk tujuan domestik dan ekspor. Menterinya, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tumpuan turut diberikan bagi meningkatkan tahap sara diri SSL, hasil pertanian terutamanya padi bagi memperkukuh keterjaminan makanan di Sabah. Ketika sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sabah, Datuk Dr. Jeffrey menjelaskan antara langkah meningkatkan SSL termasuk melalui penggunaan jentera serta automasi penanaman dan pengeluaran padi selain melaksanakan projek menaik taraf sistem pengairan dan saliran dan penubuhan semula lembaga padi dan beras Sabah.
Sementara itu, sesi penggulungan diteruskan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yang juga Timbalan Ketua Menteri II yang menegaskan bahawa kecekapan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi di bawahnya akan terus dipertingkatkan melibatkan pengukuhan tadbir urus, integriti, anti rasuah selain pendigitalan. Sesi penggulungan diteruskan oleh Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan mengukuhkan operasi perlombongan emas. Ini termasuk mengambil langkah mengemaskini SOP untuk mengutip lesen pelutupan dan diperkenal peraturan baharu untuk kelulusan skim operasi melombong oleh Ketua Merinio Galian. Kerajaan negeri turut mengambil langkah memperkasa Sabah Mineral Management Sdn Bhd SMM. Dengan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil di atas, maka Kerajaan Negeri Sabah akan tetap mempunyai kuasa mutlak ke atas perlisinan dan aktiviti perlombongan di Negeri Sabah. Datuk Masidi berkata rundingan bersama Kerajaan Persekutuan berkenaan pemberian khas di bawah bahagian 4, jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan serta pemberian-pemberian lain yang berhak dituntut juga akan diteruskan. Sambutan hari memperingati Anzac Day berlangsung secara sederhana di Taman Memorial Anzac, Jalan Tugu Kota Kinabalu pagi semalam. Program dimulakan dengan tabik hormat disusuli tiupan last post bertafakur dan diakhiri dengan tiupan rouse. Sambutan ini dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datuk Dr. Jeffrey mendahului senarai istiadat meletakkan kalungan bunga disusuli Wakil Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Michael Edwards dan ahli keluarga anggota tentera Australia dan New Zealand. Upacara ini juga memperingati kita tentang pengorbanan dan patriotisme, di mana pengorbanan ini memanglah diorang berkorban untuk supaya kita boleh hidup. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan untuk meneliti penambahan penggunaan dialek etnik lain dalam pengajaran bahasa Kadazan Dusun di sekolah. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Datuk Iwan Benedik berkata, ia berikutan permintaan beberapa persatuan etnik yang mahu bahasa etnik mereka juga diajar di sekolah negeri ini. Setakat ini, 4 bahasa etnik dari 4 daerah iaitu Bahasa Kadazan Tangah Pinampang, Dusun Lotud Tuaran, Tatana Kuala Penyu dan Murut Timugon Tenem diajar di sekolah. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Pinampang dan Adun Kadamayan berkata, perkara itu telah dibincangkan dengan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq semasa lawatannya ke Sabah baru-baru ini. Di sekolah-sekolah di mana etnik itu menjadi majoriti, lebih daripada 70% contohnya etnik itu, dan bergantung kepada keputusan PABG, keputusan pengetua atau guru besar dan juga keizinan Jabatan Pendidikan supaya buku teks yang diterjemahkan kepada bahasa etnik setempat itu boleh digunakan. Cuma keputusan kita adalah kita tubuhkan dulu jawatan kuasa khas. Sebanyak 1,965 premis diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sandakan membabitkan nilai rampasan berjumlah RM1,500 dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Sandakan Azdi Zukri John berkata 30 kes telah dikompaun dengan nilai keseluruhan sebanyak RM6,100 manakala 2 kes telah didakwa di mahkamah dan didenda sebanyak RM20,000. Dalam pada itu, Azdi turut mengingatkan para peniaga agar mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekiranya masih tidak ada tanah harga dan kita akan terus ambil tindakanlah. Maksudnya peniaga sudah tidak ada alasan lepas ini untuk
tidak meletakkan tenaga lah. So kita akan ambil tindakan selepas ini. Jadi amaran kita untuk letakkan tenaga dan juga pastikan alat timbang itu telah ditentusahkan. Azdi ditemui pemberita selepas melakukan pemantauan tanda harga dan alat timbang di Pasar Batu 8, Sandakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.